Federasi Pertunjukan Seni Putri Indonesia, yang di situ adalah sebuah wadah yang menaungi semua organisasi-organisasi fotografi yang ada di Indonesia. Karya yang dipamerkan ini adalah karya Salon Foto ke-37 di Yogyakarta yang berlangsung tahun lalu. Dan rencananya pada tahun ini, Salon Foto ke-38 HSB atau Pertunjukan Seni Foto ke-38 ditunjuk oleh Federasi Pertunjukan Seni Indonesia selaku pelaksana untuk SF38. Di sini nanti ada 4 kategori yang diperlombakan. Ada kategori cetak warna dengan tema bebas, kategori cetak monokrom dengan tema bebas, soft copy atau projected image dengan tema street photography yang sedang marak, juga soft copy, projected image, travel photography tema. Ya, ada 4 kategori. Acara itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober, pameran penjualan secara terbuka, dan satu bulan setelahnya akan dilaksanakan pameran bersama hasil penjualan tersebut. Prosesnya nanti ada, kalau bisa mengunduh entry formnya atau formulirnya, kemudian di situ ada aturan. Kalau untuk cetak warna itu fotonya dikirim ke cetakan dengan sisi terpanjang maksimal 40 cm dan minimal 30 cm sisi terpanjang. Kemudian juga kalau yang soft copy atau projected image dalam bentuk file dalam CD, tiap kategori harus membayar entry fee sebanyak